Selamat siang, Re. Kalian sedang mendengarkan podcast Selasar GBA. Podcast yang siap menemani kalian, mahasiswa arsitektur. Dengerin terus ya. Halo, namaku Farah Rosa. Dan aku Alifi Majid. Kami adalah host kalian untuk hari ini, siap dengan cerita yang menarik dan tentunya informatif. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya, dalam beraktivitas sehari-hari. Halo, Cak. Halo, Vi. Kamu apa kabarnya nih? Kita udah lama banget nih, nggak ketemuan. Aduh, alhamdulillah baik sih, Vi. Di masa-masa pandemi kayak gini ya, Vi. Harus sehat nih, Vi. Kalau Alifi gimana nih? Gila aku apa? Alhamdulillah sih sehat walafiat. Kamu lagi sibuk apa nih, Cak, akhir-akhir ini? Ya mungkin sibuk desain-desain kecil-kecil lah ya, Vi. Ini kayaknya teman-teman juga banyak yang ikut ini ya, sembara gitu ya? Iya, kayaknya ikut sembara tuh buat ngisi waktu luang karena kita kan kuliahnya agak lamaan nih, gitu. Liburnya ya. Iya. Nah, Cak, kamu nih dari lab apa nih, kalau boleh tahu? Yang semester kemarin aku ambil LSTB sama ini LSTB. Oh, LSTB ya. Kan kemarin kamu yang jadi ini bukan sih narasumber di podcast yang episode pertama. Iya, benar. Sama Asti. Oh iya, aku udah dengerin tuh. Menarik banget. Oh iya, Cak, kamu udah dengerin belum sih podcastnya Lan yang baru banget kemarin di launching, episode spesial? Oh, yang narasumbernya Pak Yuswan ya? Iya benar, yang Pak Yuswan. Iya, dengerin dong. Nah, Cak, nggak cuman arsitektur Nusantara doang nih, ada mata kuliah yang baru. Nah, di lab-lab juga ada. Kamu tau nggak apa? Aduh, masih nggak tahu nih, Vi. Apa nih? Kepo banget udah. Nah, ini aku bacarin dikit nih ya. Yang baru itu ada di lab Sains dan Teknologi Bangunan. Nah, kita akan ada keluar satu mata kuliah baru di semester 7 nanti. Nah, pas banget nih, kan kita mau masuk semester 7, jadi kita dapat duluan nih bocoran dari narasumber langsung ceritanya. Oh, kebetulan sih, karena kemarin beberapa dari teman-teman tuh ada yang nanya, untuk di semester 7 kan setahu aku tuh cuma ada mata kuliah bangunan pintar aja. Nah, sementara biasanya kan STB ini banyak kan yang minat gitu. Iya, benar-benar. Kan. Berarti ini jadi ada dua mata kuliah ya? Nah, itu sejak aku masih bingung, daripada kita bingung, mendingan kita langsung nih datengin narasumbernya, bukan ketua KJF-nya, cuman kita dateng langsung narasumber yang membuat mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini tuh namanya arsitektur bionik. Nah, di situ kita belajar tentang biomimikri, biofilik, dan bio-bio lainnya. Nah, kamu udah dengar belum sih bio-bio itu? Karena aku belum pernah nih. Oh, kalau aku dulu pernah dijelasin sedikit sama Bu Andika. Tapi di mata kuliah arsitektur sosial ekologi di semester 5 berarti. Semester 5. Oh, berarti mungkin ada sambungannya nih buat ke arsitek. Yaudah, Cak, daripada kita berlama-lama dan kita kebingungan ngomong sendiri juga, nah, mendingan kita langsung datengin narasumber yang mengusulkan arsitektur bionik ini, yaitu Bapak Insinyur Agung Murti Nugroho, ST, MT, PhD. Selamat malam, Pak Agung. Ya, selamat malam. Terima kasih, Pak, sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Ya, sama-sama. Iya. Sebelumnya, bagaimana Pak Agung kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Farah sama Afi? Ya, alhamdulillah, Pak sehat. Oke, Pak Mungi, ini posisi di mana? Di Malang semua atau di luar kota? Di luar posisinya. Oh, iya, kalau saya di Malang sih, Pak, tapi di kabupaten. Kalau Bapak sendiri di mana ya posisi? Oh, ya di Malang saya, di kota. Oh. Iya.
Nah, ini mungkin bisa langsung saja, Pak. Kenapa sih pada semester ini tuh tiba-tiba saja keluar launching mata kuliah baru atau dibentuk mata kuliah baru yang bernama arsitektur bionik? Mungkin bisa dijelaskan dulu latar belakangnya atau tujuannya juga boleh. Dipersilakan. Baik, seperti kita ketahui kan di sains bangunan ya, kalau LSTB itu kan ada sains bangunan sama teknologi. Nah, di Iya, teknologi benar. itu kalau saya tidak salah ingat ada tiga mata kuliah pilihan, ya kan? Arsitektur bangunan industri, arsitektur rakyat, arsitektur apa itu, pakar itu ya, bahan konstruksi kontemporer gitu kan, bakon gitu kan. Nah, di sains bangunan itu kan ada lima. Ada lima sebelumnya itu kan, ada simulasi desain arsitektur, ada arsitektur sosioekologi, ada arsitektur tropis Nusantara, arsitektur hemat energi ya di semester 6 itu. Nah, di semester 7 itu cuma ada arsitek, ada bangunan pintar itu. Sehingga kalau dulu-dulunya itu bangunan pintar itu biasanya dua kelas, sejak tahun kemarin itu kan hanya dibatas satu kelas. Sehingga di situ diperlukan satu mata kuliah di semester 7 yang menggenapi jumlah mata kuliah pilihannya. Jadi sudah ada lima, lalu supaya teman-teman yang memang minat di sains bangunan itu bisa mengambil satu mata kuliah di akhir di semester 7 itu tidak hanya bangunan pintar. Nah, kita kemudian Bapak coba usulkan, sebenarnya sudah tahun kemarin itu kita usulkan namanya waktu itu arsitektur kinetik, ya kan, arsitektur kinetik. Tapi karena tahun kemarin belum istilahnya belum dimasukkan, maka tahun ini coba ditawarkan. Tapi karena melihat perkembangan keilmuan yang cepat di arsitektur kinetik, maka Bapak memandang perlu mengganti nama dengan arsitektur bionik. Bionik itu bisa menjadi singkatan dari bioteknik. Nah, nanti di dalamnya memang ada unsur-unsur yang terkait dengan biodinamik. Ada kinetiknya juga nanti. Tapi yang menjadi pembeda nanti kalau dengan bangunan pintar, kalau di bangunan pintar itu kan ada kecerdasan dasar, menengah, lanjut. Nah, di sini lebih pada aspek bagaimana desain itu belajar dari lingkungan alami, baik itu flora, fauna, manusia, dan sebagainya. Nah, sekilasnya seperti itu latar belakangnya. Iya. Oh, berarti latar belakangnya lebih ke karena jumlah mahasiswanya membeludak ya Pak ya di lab STB ini, jadinya ditambahlah mata kuliah baru di semester 7 biar seimbang dengan semester sebelumnya. Iya, itu salah satu pertimbangannya juga. Iya. Iya. Nah, tadi ini Pak, saya ada sedikit dimention nih kata-kata biomimikri, bio, dan segala macam. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak? Apa sih itu tentang kita nanti belajar tentang apa gitu di sektor bionik ini? Mungkin bisa Iya, dijelaskan. nanti kita bagi menjadi lima tahap, ya kan? Seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa kita coba belajar dari lingkungan alami, baik itu flora, fauna, dan manusia. Jadi kita bagi menjadi lima tahap, yaitu biomimikri, biophilic, bioklimatik, bioenergi, dan biodinamik. Nah, biomimikri itu kaitannya dengan bagaimana arsitek menghasilkan sebuah karya arsitek melalui referensi bentuk-bentukan alami dari alam. Contohnya misalnya ada dari sarang rayap misalnya, itu kan kita bisa belajar dari situ kalau di arsitektur di Afrika misalnya seperti itu. Kemudian banyak hal yang kita bisa pelajari dari bentuk-bentuk alami, apakah itu bentuk daun, apakah itu bentuk bagaimana adaptasi binatang, misalnya bagaimana seekor burung membuat sarang misalnya. Kemudian bagaimana juga anatomi tubuh manusia yang mungkin kita bisa belajar tentang tentang pertumbuhannya dan sebagainya. Itu biomimikri. Jadi biomimikri itu bentuk alami. Yang kedua, selanjutnya kita belajar tentang biophilic. Nah, biophilic ini sebenarnya sangat terkait dengan pandemi ini. Karena ini yang kaitannya dengan sehat alami. Jadi bagaimana memanfaatkan elemen-elemen hidup, biologi itu ya, kaitannya dengan bagaimana menyehatkan. Ada vertical garden, ada istilah namanya healing environment. Jadi lingkungan bangunan yang menyehatkan. Lalu setelah itu kita akan naik lagi ke tahap bioklimatik, yaitu bagaimana kita mencapai sejuk alami.
Jadi memanfaatkan bedanya dengan climatic responsive. Kalau climatic responsive itu hanya menanggapi iklim. Kalau ini coba kita memanfaatkan elemen-elemen alami yang tadi, apakah terutama yang flora ya, tumbuhan itu untuk menyejukkan bangunan kita. Kemudian selanjutnya ada bioenergi, jadi energi alami. Ini sebenarnya contohnya sudah ada dulu kalau teman-teman belajar tentang arsitektur hemat energi, ada bangunan dengan algae gitu ya, untuk membuat sumber energi baru, maka kita juga coba mengupas lebih dalam lagi tentang energi alami yang didapat dari elemen-elemen hidup gitu ya. Nah, terakhir nanti kita bicara tentang biodinamik. Biodinamik itu lebih kepada cerdas alami, bagaimana gerak alami dan sebagainya itu. Jadi nanti ada 5 materi utama itu di dalam arsitektur bionik ini. Gitu. Dari penjelasan-penjelasan tersebut sepertinya sangat menarik ya Pak pembahasannya. Nah, ini iya benar-benar. Sering ini Pak banyak yang bertanya gitu. Apalagi kan ini mata kuliah baru gitu. Sebenarnya banyak yang bertanya untuk tugas akhirnya nanti seperti apa ya Pak? Apakah sama biasanya dikaitkan dengan desain arsitektur yang sedang ditempuh atau bagaimana Pak? Iya, jadi karena ini memang era pandemi kan. Jadi kita juga melakukan modifikasi seperti yang sudah diketahui, hanya dikasih waktu 14 kali pertemuan. Jadi RPS juga kita sudah siapkan untuk rencana pembelajarannya. Nanti tugas-tugas yang utama bukan lagi kelompok, karena kita agak kesulitan untuk diskusi presentasi. Jadi memang dari 5 itu nanti ada tugas individu, cukup 1 halaman gitu ya. Anda menjelaskan tentang apa itu biomimikri, kalau di tugas pertama, kedua juga biofilik, ketiga bioklimatik, bioenergi, dan dinamik. Nah, di akhir nanti ada tugas penerapan di desain arsitekturnya. Tinggal dipilih apa yang menjadi passion ataupun menjadi keminatan. Misalnya, oh saya suka biomimikri, berarti mungkin bentuk-bentuk alami itu bisa diterapkan di desain arsitekturnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi hampir semuanya tugas tugas individu itu nanti. Oh baik Pak. Oh ya Pak, tadi kan juga dijelaskan beberapa ada yang berkaitan dengan pandemi kan Pak. Nah itu apakah nanti untuk semester-semester yang akan menempuh skripsi ini apakah ada kaitannya juga atau bagaimana ya Pak kira-kira? Iya, jadi mata kuliah ini menyiapkan untuk teman-teman skripsi. Artinya apa? Tema-tema skripsi itu cukup banyak bisa didapatkan dari yang tadi ya. Apakah mau ambil skripsi tentang biomimikri, atau biofilik, atau bioklimatik. Nah, itu sangat memberikan peluang. Kalau Anda lihat, mungkin teman-teman bisa searching di beberapa skripsi di perguruan tinggi luar negeri ataupun dalam negeri, mereka sudah mulai juga dengan tema-tema seperti ini. Nah, di pertemuan-pertemuan per materi maupun di bagian akhir itu nanti kita juga jelaskan tentang metode risetnya. Misalnya metode riset yang memang adaptif terhadap situasi pandemi. Jadi ada metode visual, ada metode untuk kuesioner dengan Google Form gitu kan. Kemudian juga kaitannya dengan kalaupun nanti ada pengukuran ya pengukuran sederhana. Jadi masing-masing tematik bio ini itu memuat beragam metode untuk terutama untuk skripsi gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti menarik ya Pak ya, dari segi tugas-tugasnya terus dalam segi topiknya juga kalau yang saya dengar tadi sangat menarik nih. Saya jadi pengen masuk di arsitektur bionik ini. Nah, berarti tadi selain kita belajar, selain kita merangkum tugasnya nih Pak, berarti selain kita merangkum apa itu arsitektur biomimikri, terus biofilik, nah kita juga ternyata belajar nih tentang bagaimana sih metode penelitian di dalam masing-masing ini jadinya bisa diterapkan di skripsi nanti gitu ya Pak ya. Betul, begitu. Nanti kita juga coba dengan, kalau istilahnya dalam metode pembelajaran itu ada 3 R itu ya, reka ulang, rekayasa, dan reka cipta. Jadi biasanya memang reka ulang itu kita mencoba meniru gitu ya.
meniru kemudian rekayasa itu mencoba berkreasi dan akhirnya bisa menghasilkan sebuah desain gitu ya. Jadi coba dilatih dari awal biomimikri misalnya, reka ulangnya seperti apa. Mungkin hanya meniru saja, meniru bentuk-bentuk daun yang ditemui di kan pandemi, jadi Anda nggak boleh kemana-mana kan, yang di sekitar halaman misalnya, ya kan. Lalu dicoba dilatih reka ulangnya, kemudian bagaimana rekayasanya. Oh, kalau ini diubah, kalau ini disusun, gitu kan, jadi seperti apa. Kemudian baru sampai ke reka cipta itu, menjadi sebuah misalnya bangunan berbasis daun kelor misalnya itu kan, atau berbasis daun apa itu daun, kenapa kok bentuknya daun pisang itu seperti itu lebar itu kan, kenapa kok daun yang lain bentuknya bermacam-macam, kenapa itu untungnya, berarti kan ada hal-hal yang menarik. Kemudian misalnya kaitannya dengan fauna. Berarti tadi kan kita belajar ya Pak ya, mengenai proses desainnya juga kita belajar. Nah, ini mungkin nggak sih Pak, kalau misal nanti kita, misal nih ada saya atau Farah Rosa ikut sayembara. Nah, kita kebetulan mengambil bentuk konsep desainnya itu dari biomimikri ini. Nah, mungkin dari tim dosen itu apakah bisa kita konsultasi, lalu proyeknya ini kita jadikan tugas akhirnya di arsitektur bionik ini, apa boleh atau harus karya desain arsitektur nanti gitu. Iya, seperti itu jauh lebih bagus lagi kan. Jadi memang tugas untuk yang terakhir desain arsitektur itu kan tidak bicara desain arsitektur berapa, tapi karya desain Anda, apakah itu sayembara ataukah mungkin proyek, ya kan, proyek. Mungkin sudah ada yang punya proyek rumah gitu atau proyek bangunan, silakan saja. Karena di situ tidak menyebut desain arsitektur berapa itu ya. Jadi desain arsitektur itu kan bisa bebas itu ya. Seperti itu. Ya, intinya memang semangatnya arsitektur bionik itu adalah bagaimana kita tidak melupakan lingkungan hidup yang ada di alam gitu. Jadi belajar berarsitektur natural based design itu kan. Jadi ya isu-isu tentang ekologi dan sebagainya menjadi concern kita, dan juga sebenarnya ini menjadi review kembali terkait dengan mata kuliah pilihan sebelumnya. Misalnya ada yang belajar tentang design arsitektur, tentang simulasi, tentang kaitannya dengan arsitektur sosioekologi. Mungkin teman-teman juga tanya, loh, nanti ada pengulangan nggak Pak? Ya kita ingat kalau di arsitektur hemat energi itu kan lebih pada standar, kemudian lebih pada kayak arsitektur sosioekologi kan memang kita berikan tentang standar. Nah, di sini elemen yang menjadi penting adalah kita coba memasukkan unsur lingkungan hidup, biologinya itu. Makanya dinamakan dengan bionik. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, apa bedanya arsitektur tropis misalnya dengan arsitektur bioklimatik di mata kuliah ini? Di arsitektur tropis Anda belajar tentang bagaimana menanggapi matahari, angin, kemudian dan sebagainya. Nah, di arsitektur bioklimatik nanti lebih pada unsur-unsur elemen hidup, misalnya terutama flora ya, tumbuhan, vegetasi, belajar tentang vertical garden dan sebagainya itu. Jadi seperti itu. Wah, berarti ada unsur sambungannya nih Pak ya, dari arsitektur dari mata kuliah pilihan sebelumnya. Nah, ini ya, kalau boleh sambungannya, iya. Nah, ini kalau boleh cerita nih Pak, kira-kira saya sendiri penasaran nih, kira-kira nanti yang dosen yang ngajar tuh siapa ya Pak ya? Untuk sementara ini memang koordinator saya, kemudian yang sudah yang tertulis yang juga sama-sama menyusun itu Bu Andika. Kalau yang kinetik itu sebenarnya Bu Wasiska kemarin, tapi ketika tadi rapat itu ternyata banyak juga dosen yang ingin nimbrung gitu ya. Tapi kita lihat nanti kan ada pembatasan jumlah dosen itu. Jadi saya pikir arsitektur bionik setelah kemudian kita bicarakan, diskusikan, cukup banyak yang tertarik juga Bapak-Ibu dosen yang ingin terlibat itu ya. Nah, ada yang mungkin sifatnya pemberian materi, ada yang sifatnya nanti lebih ke evaluasi gitu kan, atau berbagi pengalaman dan sebagainya. Tapi untuk sementara yang sudah fix itu saya dan Bu Andika. Gitu. Ya, sebenarnya kalau era COVID-nya sudah cukup reda ya, di tahun atau di masa mendatang banyak objek lapangan yang bisa
dikunjungi di Malang ini sebenarnya, karena kebetulan kemarin Bapak kan memberikan kuliah tamu di sebuah perguruan tinggi di Malang juga, kaitannya dengan biofilik gitu kan. Nah, di situ kita cerita tentang kita juga ada pengabdian masyarakat di Kampung Lintung, itu kan sebagai objek juga menarik dikunjungi gitu kan. Kemudian ada Garden House, sebuah rumah kebun di daerah jalan apa itu namanya itu. Daerah dekat rumahnya Bapak juga sih, di daerah Jatimulyo ya. Di Tunggul Wulung, Jatimulyo itu. Itu Jalan Kenanga itu ya, di Jalan Kenanga. Nanti diketik aja kalau saat itu Garden House itu miliknya teman Bapak ya, Mas Agus itu ya. Itu salah satu penerapan karya desain yang menurut saya juga bionik juga itu. Jadi secara objek sebenarnya cukup menarik untuk dibahas beberapa karya desain itu. Ya memang nanti mungkin kita sampaikan dalam materi perkuliahan, seperti juga tahun kemarin itu Mas Andi Rahman, arsitek yang dari Surabaya itu, kolaborasi riset dengan Bapak juga. Lalu mungkin bulan depan sudah launching bukunya, di situ juga ada hasil penelitian Bapak kaitannya dengan bioklimatik dan biofilik gitu ya. Jadi menurut saya ya memang perkembangan ke depannya ini arsitektur bionik ini cukup menjanjikan lah, cukup menantang lah. Iya, jadi seperti itu. Oh, jadi bisa nih nanti teman-teman yang lagi dengerin podcast ini bisa dibeli bukunya Pak Agung, kita belajar dikit-dikit tentang bionik ini. Nah, berarti ini kalau saya dengar tadi prospek kedepannya mungkin jauh lebih besar ya Pak ya, kita belajar tentang arsitektur bionik ini. Nah, itu kalau dalam dunia pekerjaan mungkin arsitektur bionik ini seberapa berdampaknya sih Pak? Nanti ya. Jadi kalau tadi saya cuma klarifikasi itu bukunya Mas Andi Rahman ya, namanya apa, tapi satu chapter, satu bab itu ada tulisan saya itu ya. Jadi itu bukunya Mas Andi Rahman. Untuk kedepannya saya lagi menyusun buku Pentalogi Stand Arsitektur Negeri ya, di mana Pentalogi itu yang memuat buku pertama itu tentang yang ini sudah kita selesaikan 60% lah, itu bioklimatik. Lalu nanti sudah 40% itu biofilik. Nanti kedepannya kita tulis buku tentang biomimikri, bio energi dan biodinamik atau biokinetik gitu ya. Jadi kalau itu memang concern saya di situ. Jadi nanti buku-buku tentang bionik ini berupa pentalogi tadi, ada 5 buku. Kemudian kaitannya dengan ini apa, dunia kerja. Kalau kemarin saya cerita di forum diskusi ya, yang hari Sabtu itu ya, hari Sabtu itu. Bisa juga nanti teman-teman yang saya kirim tadi, yang file PPT itu di-share saja itu. Mungkin bisa memberikan wawasan bahwa biofilik itu masuk dalam rating arsitektur hijau atau GBCI. Jadi beberapa sudah memasukkan unsur biofilik atau bionik lah, bionik dan salah satunya kan biofilik dan bioklimatik. Jadi dari 5 itu ada 3 hal yang masuk dalam rating GBCI. Nah, ada bioklimatik, ada biofilik, dan ada bioenergi kan. Nah, sekarang untuk GBCI jelas untuk standar bangunan mendapatkan platinum ataupun gold dan sebagainya. Tetapi kemarin itu sudah mulai berlaku karena kebetulan ada teman di Ambon itu ada proyek itu mengatakan bahwa meminta bantuan saya untuk melakukan meningkatkan ratingnya bangunan. Itu sekarang ada edaran dari Kementerian PU bahwa setiap proyek bangunan pemerintah itu harus memakai ratingnya bangunan gedung hijau, GBH itu ya. Jadi itu menjadi persyaratan, dan kalau menjadi persyaratan berarti setiap arsitek yang merancang bangunan itu harus belajar tentang hal ini gitu. Jadi seperti itu. Oh iya iya. Iya Pak, saya sudah mulai tergambarkan ya di otak saya. Ya udah, bagi teman-teman nanti yang tadi kan Bapak bilang kalau
ada materi ini yang Bapak tadi kirim. Nah, nanti buat teman-teman yang dengerin podcast ini, materi yang Pak Agung kirim nanti akan kami masukkan di Google Drive dan kami sertakan link di feeds IG HMA. Nah, tadi kan ada tuh Pak, Bapak tadi menyinggung tentang ada bangunan-bangunan yang biomimikri yang ada di Malang. Ada teman Bapak juga yang merancang. Nah, ini kalau tidak masanya pandemi nih Pak, sebenarnya asik kalau kita kunjungan langsung ya Pak ya. Iya, kalau sebenarnya seperti juga mata kuliah yang sebelumnya kayak arsitektur hemat energi yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian bangunan pintar itu selalu ada kunjungan lapangan minimal ke rumah saya itu ya, yang di Rumah Perahu Merah Putih itu ya. Kalau yang di tempat yang lain itu sebenarnya bukan karya saya juga, tetapi lebih pada kolaborasi, lebih pada pertemanan. Jadi ada yang mungkin merancangnya dulu tidak ada teori biofilik atau bionik gitu ya, biomimikri, tapi dengan kacamata itu kita bisa melihat bahwa oh ternyata secara intuitif arsitek itu bisa juga, atau ide-ide arsitek itu memang sumber idenya dari alam gitu ya. Seperti sebelum pandemi kemarin sempat berkunjung ke rumahnya Pak Eko Prawoto di Jogja, di daerah pedesaan di Tegto itu. Itu menurut saya sangat biomimikri, biopilih, karena Pak Eko Prawoto sendiri belajar tentang bentuk itu dari alam gitu ya. Berarti kan beliau menerapkan biomimikri gitu. Kemudian Pak Paulus Mintaja tahun kemarin itu saya juga atau 2 tahun yang lalu saya kesempat ke sana juga, sama juga. Sebenarnya arsitek-arsitek ini belajar dari alam gitu ya, dan bentuk-bentukan itu muncul secara tidak sadar itu ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat banyak yang ini Pak ya, masih bisa dieksplor kembali Pak ya, untuk dari mata kuliah ini. Nah ini mungkin saya ingin menyampaikan Pak, mungkin dari teman-teman nantinya masih ada yang bingung gitu. Nah sebenarnya dari mata kuliah baru ini apakah masih ada hubungannya gitu Pak dengan bangunan pintar atau bagaimana Pak? Iya, jadi ini pertanyaan yang saya tunggu. Mesti akan ada pertanyaan apa bedanya bangunan pintar dan bionik gitu ya. Jadi bangunan pintar awal mulanya memang kan sebagai satu muara dari mata kuliah pilihan sebelumnya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena jumlahnya membludak, dulunya bisa 2 kelas, kalau sekarang 1 kelas kan, jadi kemudian banyak yang kemudian tidak bisa mengambil gitu ya. Nah, di bangunan pintar juga kita ajarkan tentang adaptasi, tentang adaptif, itu kecerdasan dasar. Lalu ada kecerdasan menengah, dia mulai motorik, motorik itu kinetik, ya kan? Kemudian sampai ke otomatisasi. Tapi memang ranahnya pada ranah kalau bionik itu kembali ke tadi saya katakan mengacu pada belajar dari unsur alami yang hidup, ya kan, lingkungan hidup alami, bagaimana adaptasi burung dalam membuat sarangnya, bagaimana adaptasi sebuah tumbuhan yang dia menangkap makanannya, misalnya kantong semar gitu kan. Bagaimana putri malu ketika disentuh dia. Nah, kemudian itu yang kita pelajari dari sisi aspek sumber idenya, sumber ide biologi gitu ya, lingkungan hidup hayati gitu ya. Nah, kalau untuk bangunan pintar adalah sumber idenya adalah apa-apa yang sudah ada gitu ya, bangunan misalnya kecerdasan dasar mesti kita akan selalu merefer pada bangunan-bangunan vernakular yang dia bisa beradaptasi terhadap iklim. Itu seperti itu. Kemudian meningkat menjadi kinetik, motorik, bagaimana kita belajar tentang bangunan-bangunan yang sudah menerapkan sistem kinetik sampai ke otomatisasi, sensorik, dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya saling melengkapi. Kalau dari sisi yang bangunan pintar lebih ke aspek-aspek teknis, maksudnya sumber idenya itu dari bangunan-bangunan yang sudah ada, kita belajar gitu kan. Nah, kalau yang di bionik ini lebih pada mencoba melihat kembali lingkungan alam yang ada itu. Jadi seperti itu. Wah, jadi masih ada hubungannya lah Pak, masih selaras satu sama lain. Nah, mungkin ya, saling melengkapi lah.
Mungkin dari Alifi ada pertanyaan tambahan? Sudah sih, kalau dari saya sudah cukup banyak dapat insight nih, saya sendiri. Mungkin dari teman-teman juga nanti ketika dengerin podcast ini bisa lebih yakin nih sama pilihannya, bangunan pintar atau astatrobionik. Nah, harapannya nih pengen pilihnya satu aja nih kalau boleh, karena kan LSTB kan banyak nih mahasiswa yang berminat. Nah, mungkin bisa pilihnya satu antara bionik atau bangunan pintar. Nah, mungkin dari Bapak sendiri mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman semester 7. Ini semester 7 apa ya berarti? Iya, semester 7. Iya. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang akan masuk ke semester 7. Iya, semester 7 itu kan suka DA berapa itu ya? DA akhir, ya. Pak. Nah, semester 7, oh DAA ya. Oke, DAA ya. Ya, ya. Jadi ya mengambil mata kuliah pilihan itu kan pertama sesuai dengan passionnya, ya kan, keminatannya. Lalu mengambil mata kuliah pilihan itu kan tentu saja sudah berpikir tentang skripsinya itu. Artinya sudah berpikir lah mau bikin apa, ya kan. Apalagi ini mungkin sudah seminar arsitektur kan. Sehingga apa ya, bisa mengintegrasikan semua mata kuliah yang diambil. Dan yang menjadi penting kesadaran terkait dengan pandemi ini kan Anda sebenarnya kayak dilepas untuk belajar sendiri. Nah, ini kalau teman-teman pintar melihat peluang ini, sebenarnya sarana atau waktu yang tepat untuk memperkaya pengetahuan, gitu kan? Terkait dengan apa yang akan dihasilkan nanti waktu terakhir di skripsinya, kan? Tapi kalau yang nggak melihat peluang ini ya akan santai dan akhirnya mungkin terkaget-kaget ketika pandemi berakhir. Oh kok teman saya bisa anu ya melejit ya gitu misalnya gitu. Nah itu menjadi pilihan, makanya pilihan ini terkait dengan mata kuliah pilihan itu ya pilihan Anda sekalian kan mau memilih yang mana itu. Nah biasanya pilihan itu tergantung pada saya mau apa sih jadi arsitek itu. Arsitek itu mau ngapain itu? Itu ya sekilas tentang pesan-pesan lah. Jadi seperti itu. Baik, jadi kita sebagai mahasiswa itu harus melihat jauh ke depan sana. Kita ingin apa setelah lulus dan untuk menuju kelulusan itu prosesnya mungkin kurang sedikit lagi ya, Pak. Nah, karena kurang sedikit lagi kita harus benar-benar pasti, oh kita harus kayak gini gitu biar mantap aja, biar kalau lulus bisa bermanfaat lah, bisa amanah buat masyarakat, buat nanti di dunia pekerjaan juga. Nah mungkin sudah lebih dari 40 menit nih kita diskusi ringan bersama Pak Agung ya, walaupun sedikit berat sih Pak, tapi banyak banget ini masukan dari Bapak, dapat banyak informasi buat kita yang ada di semester 7 nanti. Nah, karena sudah di penghujung acara, mungkin kami ucapkan terima kasih banyak telah menjadi narasumber pada hari ini. Iya, sama-sama. Semoga harapannya nanti banyak nih yang memilih arsitektur bionik ini. Nah, mungkin dari Ocha sendiri mungkin bisa disampaikan kesimpulannya tadi, kalau ada. Nah, mungkin ini sudah dijabarkan oleh Pak Agung tentang apalagi tentang perbedaan untuk yang teman-teman, untuk yang masih bingung antara bangunan pintar dan juga mata kuliah baru ini yaitu arsitektur bionik. Intinya sama-sama tentang adaptasi dengan lingkungan ya Pak ya. Iya, kalau penasaran nanti lihat aja. Iya, ditunggu nanti di arsitektur bionik ya Pak. Ya, tapi saya juga nggak berharap banyak-banyak sih, maksudnya saya lebih suka mengajar mahasiswa yang sedikit tapi betul-betul minat gitu kan, misalnya 20. Nah, kalau mengajar 40 itu mesti apa ya, tidak maksimal lah. Ya, tapi saya yakin sih Pak, ini nanti banyak yang berminat Pak, kalau yang barusan saya dengar tadi. Topik pembahasannya ini menarik sekali menurut saya Pak. Iya, menarik.
Itu nanti silakan aja RPS-nya kan sudah saya kirim, silabusnya saya kirim. Ya memang itu belum masuk di sistem mungkin ya. Tapi karena memang tadi barusan kita usulkan untuk perubahan sistem kan. Sebenarnya kan masih mata kuliah elektrokinetik gitu kan. Tapi kemudian saya susun ulang untuk silabus dan RPS-nya serta materi tadi kan. Paling enggak itu nambah apa ya, pengetahuan lah gitu, seperti itu. Nah, Cak, kita kan udah dapat banyak nih insight dari sumbernya langsung Pak Agung tentang arsitektur bionik ini. Nah, kayaknya udah 40 menit nih kita dengerin, kita berbincang-bincang asik di sini. Karena udah cukup banyak, jadinya kayaknya udah cukup ya kita diskusinya dengan Pak Agung ini. Terima kasih atas kontribusi Pak Agung sebagai narasumber di acara podcast Selasar GBA. Nah, semoga podcast kali ini dapat menjadi referensi tambahan bagi teman-teman untuk memilih mata kuliah LSTB di semester 7 ini. Jangan lupa terus dengarkan podcast selanjutnya dan follow Twitter kami di @arsambat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.